tulus, ikhlas. Ya saya pingin banget apa hasil kerja saya itu, saya pingin berbagi dengan keluarga. Tapi sebelumnya Bapak sama Ibu, terutama Mbak Erni, apa harapan besarnya ke depannya mau buat apa, Mbak? Ada punya rencana-rencana nggak? Keinginan Mbak pingin apa? Keinginan saya pengen bahagiakan keluarga saya, Bapak saya, pengen ketemu sama adik saya, gitu. Lama sih. Iya. 2 tahun kerja di situ. Oh, 2 tahun kerja ini belum pulang-pulang. Iya. Belum pergi jalan. Ya, gini Mbak Erna dan Pak Ibu, saya tadi seharian sudah bekerja. Saya bekerja tulus, ikhlas. Ya, saya pingin banget apa hasil kerja saya itu, saya pingin berbagi dengan keluarga Bu Erni di sini. Ini ada sedikit uang, saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ini semua saya serahkan kepada Ibu dan Bapak di sini. Mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan-keinginannya itu ya. Emang saya berharap pengen pulang kampung, saya. Waktu bisa oleh orang semuanya. Dapat rezeki, aku bisa pulang kampung. Terima kasih banyak. Iya. Kalau gitu saya ucapkan selamat sekali lagi dan juga terima kasih kepada Mas Jeremy Teddy. Saya juga berterima kasih sekali. Saya bisa berbagi ya dengan Bu Erni dan Bapak di sini. Baru kali ini loh jujur. Saya kerja seharian dari pagi. Saya tinggalnya di Tangerang, datang ke Bekasi untuk bekerja selama seharian untuk bisa membantu keluarga Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan uang ini bermanfaat ya. Jangan disalahgunakan ya. Bapak Ibu jangan sampai disalahgunakan uang ini ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya ini, saya juga ada sesuatu lagi aku ingin memberikan kepada Bapak dan Ibu di sini. Ini ada sedikit hadiah. Ini ada hadiah juga ini. Sarung ini. Sekarang coba tutup mata sebentar, berdoa sebentar, ya. Sekarang buka mata berdua, sudah ada 2 tamu di rumah.